pintu Ram Barat Jakarta International Stadium. Dan teman-teman, informasi untuk Pak Garseng ya. Pak Garseng akhirnya dibongkar ya. Teman-teman bisa lihat di depan saya. Apakah para pekerja ini dalam proses pembongkaran saya nanti apakah berlanjut dengan pekerjaan toko atau nanti kemudian apakah nanti dibuat pagar ya. Tentunya kita akan ikuti perkembangan pembongkaran di sekitar area Jakarta International Stadium ya. Oke, tepatnya di depan pintu pengadilan negeri ya. Oh, saya di depan Pengadilan Negeri Utara, kantor KPU ya. Sebelahnya kantor KPU Komisi Pemilihan Umum Utara. Dan lagi-lagi parkiran pengunjung Pengadilan Utara memenuhi ruas kiri kanan jalan ya. Halte Transjakarta, Taman Barat, pintu masuk Ram Barat ya. Dan situasi terkini teman-teman dari sisi barat Jakarta International Stadium. Oke, pembukaan sekali lagi, pembukaan Seng, pagar Seng yang sering ditanyakan oleh teman-teman hingga pantauan terkini ya dalam proses pembongkaran pagar Seng sisi utara Jakarta International Stadium. Kita akan terus update ya perkembangan pembangunan sekitar area JIS dari sisi barat, selatan hingga utara Jakarta International Stadium. Oke teman-teman, informasi terkini tetap ikuti pembangunan sekitar area Jakarta International Stadium.